perlawanan yang akan kita saksikan sebentar nanti adalah di antara FC Swat rentang Oyen FT. Jadi kedua-dua pasukan sudah pun bersedia untuk memulakan aksi dalam separuh masa yang pertama. Yang berjersi warna biru, satu asakan awal dilakukan oleh Oyen. Jadi perhatikan sekali gerak yang dilakukan oleh Oyen daripada Azman. Satu hantaran yang tidak berjaya. Kali ini giliran FC Swat melakukan asakan hantaran. Satu percubaan yang cuba dilepaskan di situ dari Fatihah. Gagal untuk melakukan sentuhan yang lebih menarik, dikawal oleh Aminor pada ketika ini. Dalam permainan campuran ini, hanya pemain perempuan ataupun wanita saja yang dibenarkan untuk melakukan jaringan. Kawasan dibagi pasukan FC Swat. Alicia akhirnya menenangkan keadaan selepas satu gerakan yang cuba diatur oleh FC Swat sebentar tadi. Oh, satu percubaan. Namun ada tanda-tanda kebangkitan yang mula dipamerkan oleh Oyen setakat ini. Kali ini giliran Swat masih lagi dalam kawalan Amira. Akhirnya dilarikan oleh Aminor. Alicia melakukan layanan di seberang sini. Peluang untuk Alicia terlepas. Counter attack yang cuba dilakukan daripada FC Swat mudah saja dikawal oleh Aminor. Masih lagi Aminor yang berhadapan dengan Fatihah ataupun Felicia sebenarnya. Peluang untuk Oyen. Percubaan dari Felicia. Kali ini Aminor. Gerakan daripada Aminor. Siapa yang dicari oleh Aminor? Mencari Zulaika. Tidak berjaya. Tiada tolakan kata pengadil. Teruskan Tirsan. Masih lagi Tirsan. Kali ini berjaya menorongkan hantaran untuk mencari Amira. Terlalu kuat untuk dikejar hantaran daripada Tirsan. Masih lagi peluang untuk FC Swat. Antara Zaka Sendi. Masih lagi berpeluang daripada. Nampaknya ada sepakan penalti yang diberikan. Ataupun sepakan percuma sebenarnya. Oleh pengadil. Melihat ada satu back pass yang dilakukan oleh FC Swat. Handball. Mencari Tirsan. Aminor berjaya mencuri gerakan yang cuba dilakukan daripada Swat. Ditinggalkan untuk Ayu. Baik set piece yang dilakukan di sini. Nur Ayu Natasha. Namun sedikit saja tersasar di sebelah kanan. Sekali lagi daripada Alicia. Satu tandukkan clearance dilakukan oleh Zulfitri. Kali ini sekali lagi Ayu. Hampir-hampir. Namusanya untuk mencuri bola. Jadi saya kira sudah pun tamat separuh masa yang pertama. Kita akan berehat sebentar dan kembali semula selepas ini. Baik, kembali ke Republik of Futsal Petaling Jaya untuk separuh masa yang kedua. Ianya perlu diambil betul-betul di atas garisan. Untuk satu percubaan dari jarak jauh yang dilepaskan oleh Aina. Buat sepakan penjuru yang ketiga untuk Oyen. Aminor sekali lagi daripada Aina. Baik percubaan ini. Percubaan yang baik. Kali ini hadangan yang dilakukan oleh Syafiq Osman. Baik.
akhirnya dicuri di sini oleh Nat. Percobaan daripada Nat. Oh. Untuk Ayu. Kali ini Aminor. Tersekat Alicia. Berhadapan dengan dua pemain. Baik peluang untuk Alicia. Terkena tangan kata pengadil. Bola sudah pun terkena tangan pemain Oyen. Tenang seketika pintu gol pasukan FC Swat. Hari ini peluang untuk mereka melakukan percubaan. Kali ini giliran FC Swat untuk melakukan asakan dari Felicia. Oh, baik percubaan ini. Ayu. Kali ini Felicia untuk FC Swat terjatuh. Teruskan kata pengadil. Giliran untuk Zulaika. Masih lagi Zulaika. Terjatuh pula Zulaika. Beliau terpijak bola itu. Semakin tinggi intensiti perlawanan pada ketika ini. Percubaan dari jarak jauh yang terus saja ke dalam jangkauan penjaga gol Oyen. Zulaika yang sudah pun dikawal ketat oleh pertahanan. Peluang untuk Yasmin. Terlepas. Untuk Amira. Baik asakan yang dilakukan oleh Oyen. High pressure dilakukan. Kali ini Zulaika. Makin banyak percubaan yang dilakukan. Satu kad kuning yang dilayangkan di sini oleh pengadil perlawanan. Untuk Oyen. Terus saja asakan yang dilakukan oleh FC Swat. Satu late tackle yang dilakukan oleh Nat ke atas Azman. Mereka terus merancangkan serangan demi serangan pada ketika ini. Hantaran berjaya mendapatkan Adam. Cuba melakukan hantaran kepada Nat, tidak berjaya. Tackle yang baik daripada Hamira. Pantas recover yang dilakukan oleh Syafiq. Satu rempuhan dari Syafiq ke atas Wan Nadira yang dilakukan oleh pemain FC Swat. Berjaya Zulaika untuk mendapatkan hantaran ini daripada Azman. Peluang untuk Ayu melakukan rembatan. Masih lagi Ayu. Dan akhirnya terlepas juga Zulaika. Keadaan terkabur di hadapan pintu gol. Akhirnya whistle dari pengadil yang menghentikan permainan seketika. Kelang kabut keadaan di hadapan pintu gol FC Swat. Untuk FC Swat terus melakukan tekanan pada ketika ini. Cuba mencari Hamira, tidak berjaya. Kawalan daripada Syafiq. Zulaika berada di hadapan. Begitu juga dengan Ayu. Akhirnya melakukan satu hantaran yang dapat dikesan. Percubaan untuk mencari Zulaika. Cepatkan ke dalam untuk ONFT. Percubaan daripada Ayu. Tepat ke dalam jangkauan penjaga gol. Ini mungkin peluang untuk serangan yang terakhir. Pakai permainan yang tinggal beberapa saat saja lagi. Dan akhirnya ditamatkan perlawanan ini dengan keputusan seri 0-0 untuk kedua-dua pasukan.